Cik Hui Lan bangun pukul 4.30 pagi dan bertolak keluar tepat pada pukul 5.30. Dia menaiki sebuah motosikal 3 roda dengan kereta samping kerana dia bukan orang biasa. Hui Lan adalah seorang OKU, orang kurang upaya. Dia menunggang motosikalnya ke pasar SS2 Petaling Jaya untuk berniaga. Sampai di sana, dia mengupah 2 pembantu untuk membuka gerai dan memunggah barangannya. Apabila Hui Lan berumur 20 tahun, dia terjatuh dari atas pokok rebutan dan menyebabkan dia tidak boleh berjalan. Dia berniaga dengan suaminya. Gerai mereka hanya sebuah meja kecil. Pada mulanya, tiada banyak pelanggan. Orang fikirkan barang jualannya mahal, tapi mereka tidak putus asa. Hari ini, meja kecil asal sudah menjadi gerai yang kamu lihat pada skrin. Suami Hui Lan sudah meninggal dunia dan dia menjaga gerai seorang diri. Mujur adiknya pun berniaga berdekatan dan menolong dia sedikit sebanyak. Sebagai seorang OKU, Hui Lan tidak patah semangat. Dia berkata, dia tidak mahu simpati dari orang ramai. Dia berkata, ramai orang OKU boleh bekerja dan menjalankan kehidupan harian tanpa pertolongan. Mereka hanya memerlukan sedikit bantuan dan peluang untuk menolong diri mereka. Bantuan seperti kerusi roda ringan, peluang pekerjaan, latihan untuk kemahiran baru dan peluang berniaga. Hui Lan menggalakkan semua OKU supaya tabahkan hati untuk kejayaan.